Seperti itu, mantap-mantap ini. Olesan mini biseki Jasper. Itu sering disebut dengan bahasa Nusantara atau bahasa pasarannya nih. Ini batu multicolor atau pancawarna. Sebenarnya pancawarna itu ada 5 nih. Tapi untuk sebutannya ya multicolor ya, itu lebih familiar, lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nang channelnya, channel Mbak Cokro and Gamestone. Mantap cuy, luar biasa ya, hasar. Alhamdulillah guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik, saya juga baik, alhamdulillah, amin. Dan selalu dengan madang lah, tinggal lapar. Jangan lupa ngopi dan nyusu guys. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan review hasil pulangan yang kemarin ya, waktu di Sungai Klawing bersama Bang Derajat. Wis, nah, dapatnya apa saja akan kita review guys. Ada sebagian yang belum terekam soalnya guys ya. Terus nanti juga akan kita review hasil daripada penggosokannya ya, alias biseki, polesan-polesan ya, mini biseki guys, karena ukurannya yang mini alias kecil, di bawah 5 kilo, kisaran 2 kilo ke bawah lah, 1 kilo ke bawah. Oke. Oke, ikuti keseruannya. Yang belum subscribe, subscribe, durasi di fullin, iklan-iklan aja di subscribe. Lanjut. Nah ini dia guys, hasil pulangan kemarin ya, waktu sungainya masih banjir karena semalam hujan. Alhamdulillah masih menemukan ya lumayan bagus-bagus guys. Sebagian besar adalah Jasper dan Chalcedon. Ini dalam posisi kering ya, kita basahkan. Cipret-cipret. Nah kita review satu persatu dengan cepat. Nah dari mana dulu ini guys. Jos. Nah ini kalau kena sinar lebih bagus lagi ya. Nah kurang lebih seperti ini. Mantap-mantap. Jadi yang berminat silahkan langsung WA saja, screenshot WA di 0817-060-0817. Di screenshot bahannya ya, harga terjangkau untuk bahan yang kecil-kecil. Bisa dibikin polesan, bisa dibikin cincin juga guys. Mantap-mantap. Mantap jos, luar biasa ini. Nah seperti ini ya, ini batu-batu trukularnya Jasper, polychrome Jasper Chalcedon. Kalau ini jenis Nagasui tapi tidak ada ya merahnya, Nagasui polos. Moss agat, ini moss agat juga alias badar lumut ini guys sebutannya. Kalau ini jenis anggur alias Chalcedon, Jasper. Ini juga polychrome, Nagasui, beningan, Jasper. Ini itu sebenarnya ada berling-berlingnya ini, Jasper juga ini guys. Nah ini yang uniknya gini guys, kulitannya kuning. Wah dalamnya Tosca alias Jasper Chalcedon ini polychrome, tapi ini bukan bacan ya, walaupun warnanya Tosca, dia bukan bacan atau Grisocolla. Ini jenisnya masih Jasper. Mantap jos, luar biasa ya, jos dan los. Kita review dengan cepat saja. Nah ini mantap nih, ada motifnya tuh, entah motif apa kurang tahu. Ini jenis quartz. Nah tuh ini Jasper tuh, kulitannya coklat kekuningan. Nah ini dalamnya Tosca, hijau Tosca tapi jenis Jasper. Wah ini guys combong. Mantap. Beningan ini beningannya mirip keladen ya, King Keladen dari Pacitan, tapi ini dari Klawing Purbalingga. Beningan tuh banyak sekali, jadi beningan di sana masih banyak guys. Di sana itu para pembolong hanya mengambil jenis Jasper atau batu-batu tukul atau batu kulitan sebutannya,
sering disebut dengan batu ini, guys. Kulitan nanti dibikin kerajinan seperti topeng, liontin, dan masih banyak yang lainnya. Ini jasper multicolor ini. Nah, itu ya. Kadang ada motif pemandangannya juga, guys. Mantap jos, luar biasa ini. Ada yang gede. Ini juga. Jos, gandos. Jasper multicolor ini. Nanti kalau yang sudah mengkristal itu seperti badar lumut atau yang disebut moss agate. Seperti itu, guys. Mantap-mantap jos. Dan biasanya ya batu-batu seperti ini kalau ya misalkan bosan dijadikan cincin, ya batu akik cincin, bisa dibikin kerajinan seperti liontin, ketengkorak, terus kerajinan siung, dan masih banyak yang lainnya, ataupun dibikin polesan kecil ya, atau mini biseki, seperti itu, guys. Nah, itu ya sebagian dari yang kita hasilkan kemarin, hasil bolang bersama Bang Derajat. Nah, yang kita review ini, guys, bahannya seperti itu ya. Ana sepur liwat. Sebentar, biar sepurnya liwat. Mantap-mantap jos. Ini dekat kereta, kereta jadi ya sepurnya lewat. Nanti ya kalau sudah dipoles jadinya seperti ini, guys. Aduh. Mantap jos ini. Ini gosokannya Bang Derajat dari Banjar nih, Banjarnegara ya, bukan di Klawing. Kalau Bang Derajat itu dari Banjarnegara ini, yang spesialis gosok pengesan dia. Mantap jos, luar biasa ini, guys. Ini hasil polesannya tuh. Mengkilap sekali ya, luar biasa ini. Jadi bahannya yang seperti itu tadi. Bosan untuk jadikan cincin, bisa dijadikan biseki alias mini biseki. Mantap jos sekali ya, guys. Nah, kita review yang ini dulu. Ini juga jenis jasper chalcedony ini. Nah, ini multicolor. Warna ada kuning, kuning kecoklatan, ada hijau muda, hitam, macam-macam tuh, ada kuning juga. Tuh. Jadi ini setengah kristal, setengah jasper. Makanya sering disebut jasper chalcedony. Ini kalau udah kristal banget, dia seperti badar lumut, guys. Thomas Agat. Mantap-mantap. Ini bentuknya mengikuti daripada lekukan batu ya. Jadi biar tidak membuang bahannya, yang lebih banyak dibikin seperti ini, mengikuti batunya itu, alias batu tunggalnya. Nah itu mantap-mantap jos. Ini hampir sama ini warnanya. Silahkan yang berminat ya, langsung screenshot kirim ke WA saya di 0817-060-0817. Dan ini sudah bisa berdiri, guys, tanpa peralatan pun bisa berdiri. Ini ya tuh. Nah, sangat cocok sekali buat hiasan meja atau ruang tamu, ataupun di galeri-galeri ruangan arsitektik. Ya, buat dekoratif seperti itu, guys, biar nggak bosan. Nah, ini jasper warnanya merah keping-pingan ini, guys. Ini jenis jasper juga ini. Tuh ya. Ini kan harus kena sinar seperti ini. Ini juga bisa udah berdiri, guys. Ini separuh pink, separuh hijau ini. Mantap jos. Harganya cukup terjangkau, guys. Jadi di bawah 1 kilo, kecil maupun gede. Harganya satunya saya hargai Rp200.000, belum ongkir ya. Sekali lagi satunya ya, satu batu ini, semisal satu ini paling ini sekitar ya 2 sampai 3 onan lah. Harganya sama ini. Rp200.000 belum ongkir. Nah, ini mungkin sekitar 1 kilo ini Rp200.000 belum ongkir. Kecil sama ini, guys, kecuali di atas 1 kilo, mungkin 2 kilo, 1,5 sampai 2 kilo itu harganya menyesuaikan lagi, guys, berbeda lagi ya. Bisa jadi harganya 250 sampai 300-an lah.
seperti itu, tergantung beratnya guys, seperti itu. Mantap-mantap ini olesan mini biseki Jasper, itu sering disebut dengan bahasa Nusantara atau bahasa pasarannya nih, ini batu multicolor atau pancawarna. Sebenarnya pancawarna itu ada 5 nih, tapi untuk sebutannya ya multicolor ya, itu lebih familiar, lebih bagus ya. Mantap cus, ini batu akik kelaming semua ya tuh. Nah ini dibikin paset kecil ini, ini naga suwi trotol merah ini, mantap cus. Ini juga harganya sama ini, di bawah 1 kilo polesan saya cukup hargai 200.000 belum ongkir. Silakan yang berminat langsung WA saja di 0817 060 0817. Nah ini sudah ada yang mengkristal ini, sini kristal, sini belum nih. Mantap cus, ini jenis jasper ya, bukan badar besi. Walaupun badar besi itu jenisnya jasper, tapi kalau ini ditempelin magnet tidak nempel, ini seratnya seperti kayu, tapi ini masuknya tetap jasper ini. Mantap cus. Nah ini guys, warnanya cukup ciamik nih. Paling bagus ini menurut saya. Beneran ya. Ini warnanya lumayan komplit. Dan ini hijaunya tegas, warnanya juga tegas. Mantap-mantap cus. Cus, gandos berminat screenshot langsung ke WA saja 0817 060 0817. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap semangat, jangan lupa medenglah ketinggian gelap. Nah ini ada bakul paten ini, namanya Sirin. Dia tukang batu juga ini guys. Jualannya di pasar-pasar. Mantap-mantap. Ya bos, anak pesan-pesan ada bos. Pesan-pesan semangat. Ya, batu akik. Ya, mantap-mantap. Oke. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap semangat dari saya Emen Bajuk Rock and Gemstone. Mantap cus, luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.